Salam sejahtera murid-murid. Hari ini kita bersama lagi dengan Cikgu Zana, okay, dari channel DIY by Zana Haziq. Hari ini kita nak belajar pendidikan jasmani dan kesihatan untuk tahun 4, 5 dan 6. Apa yang kita nak belajar hari ini ya? Baiklah murid-murid, hari ini kita akan belajar tentang kemahiran menyenaraikan jenis-jenis ikatan dan juga simpulan berdasarkan gadget yang dihasilkan. Apa yang nak kita belajar lagi ya? Hari ini kita akan teruskan dengan unit 8 iaitu permainan warisan kemas ikatan kuat simpulan. Pelbagai jenis ikatan digunakan dalam aktiviti rekreasi seperti perkhemahan, jungle trekking, survival camp dan lain-lain lagi. Dalam perkhemahan, ikatan dan simpulan memainkan peranan yang penting untuk kelancaran pelbagai aktiviti dalam perkhemahan dan juga aktiviti menyelaman. Murid-murid, hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita untuk belajar tentang ikatan simpulan manuk. Ini dia simpulan manuk, tapi apakah kegunaan simpulan manuk ini? Kegunaannya ialah simpulan manuk biasanya digunakan untuk mengikat benda yang licin seperti kayu, hujung pancang kemah, botol dan sebagainya. Ia mudah diikat dan disimpulkan dan mudah juga untuk ditanggalkan semula. Baiklah murid-murid. Selain itu, ikatan simpulan manuk ini biasanya digunakan untuk memulakan dan mematikan ikatan. Ikatan ini tidak akan mudah terurai dan sangat sesuai untuk mengikat tali pada tiang kemah. Dan ketika menuruni bukit, masa kalau kita nak turun dari bukit tu, kita akan ikat pada pangkal pokok, bukan? Jadi kita ikat dengan kemas dan kita boleh turuni bukit dengan memegang tali. Hujung tali tu diikat dengan menggunakan simpulan manuk. Okey, baiklah kita teruskan. Ini dia. Ini adalah gadget. Gadget ini biasanya dihasilkan oleh ahli-ahli perkhemahan. Ahli-ahli perkhemahan akan buat untuk digunakan sepanjang perkhemahan. Dan gadget-gadget ini diikat dengan menggunakan simpulan manuk untuk permulaan sebelum dimulakan dengan ikatan-ikatan yang lain. Dan diakhiri juga dengan simpulan manuk supaya ikatan itu tidak terlerai. Jadi kalau kamu lihat pada gadget ini, inilah contoh ikatan-ikatan yang dibuat, pelbagai jenis ikatan, di mana permulaannya mesti menggunakan simpulan manuk dan apabila dah habis mengikat, hujung sekalipun dimatikan ikatan dengan menggunakan simpulan manuk. Itulah kegunaan simpulan manuk. Sangat istimewa kerana ia kukuh dan tidak mudah terurai. Baiklah murid-murid, sekarang kita nak lihat apakah alatan yang kita perlukan jika kita nak belajar membuat simpulan manuk. Hari ini Cikgu Zana akan menunjukkan bagaimana caranya untuk kita buat hanya dengan menggunakan sebatang pensel dan juga seutas tali. Tali itu tak perlu panjang sangatlah. Okay, sederhana sahaja sebab kita nak menghasilkan ikatan manuk. Okey, permulaannya mesti ada tali dan juga sebatang pensel. Okey, kemudian kita lihat di sini. Okay, sebagai langkah yang pertama, tali disilangkan seperti di dalam gambar. Kalau kamu lihat di sini, tali dipegang seperti ini dan disilangkan kepada pensel. Seperti dalam gambar, kita letak di bahagian atas seperti ini. Okey, seterusnya, kamu boleh lihat di sini ada hujung pangkal tali ini, hujung A dan juga hujung B. Apa yang kita nak buat? Hujung tali B, kita akan silangkan dan masukkan di belakang pensel. Masukkan je lah tali A di atas sini dan tali B kita masukkan pada belakang pensel. Alright, kita teruskan lagi. Okey, keadaannya akan jadi seperti
Di dalam gambar, iaitu langkah tiga ini, kita kena pastikan tali yang kita silangkan berkeadaan begini, iaitu tali bahagian A di atas pensel dan tali bahagian B telah dipusingkan dan dimasukkan di belakang pensel. Ini tali B. Okay? Dia berada di belakang pensel. A di hadapan pensel. Kita dah pusingkan seperti itu. Apa yang nak dibuat lagi? Untuk sebagai langkah yang keempat, kita kena silangkan hujung tali B ke atas pensel. Setelah kita tarik tadi di bahagian sini, kita silangkan kembali kedudukannya seperti di dalam gambar. Okey, kalau lihat jadi seperti inilah. Okey, kemudian sebagai langkah kelima, kita masukkan lagi sekali tali B ke belakang seperti langkah pertama yang kita buat tadi. Tadi kita dah masukkan tali B ke belakang bukan untuk memusingkannya. Okey, sekarang kita masukkan sekali lagi dan keadaan dia jadi seperti ini. Sebagai langkah yang keenam, okey, apa yang perlu kamu lakukan? Hujung tali B yang kita sudah keluarkan dari belakang pensel tadi, kita masukkan ke dalam lubang yang kita tarik tadi. Okey, kita akan masukkan dalam lubang dan keluarkannya semula. Okey, kita lihat gambar seterusnya supaya kamu lebih jelas. Okey. Begitulah keadaannya. Okey, iaitu kita menarik hujung tali B seperti di dalam gambar ini. Kalau kamu lihat dalam gambar ini, tadi tali B kita telah pusingkan ke belakang dan kita keluarkan dan masuk balik semula ke dalam lubang yang dibuat tadi. Okey, yang terhasil setelah kita menarik tali pertama tadi. Kalau kamu lihat, beginilah langkah yang ke-8, iaitu kamu perlu mengemaskan ikatan dan lihat ikatan kamu telah pun siap. Kalau kita tengok di sini, dia akan terbentuk seperti di dalam gambar. Okey, kamu boleh lihat di mana tali itu telah kemas terikat pada pensel kamu tadi. Sekarang mari kita saksikan video ikatan simpulan manuk ini. Okay, bagaimana simpulan ini dihasilkan? Okay, mari kita lihat. Okay, pertama sekali seperti tadi, iaitu kita menyediakan pensel dan juga tali. Okay, dan tali itu kita silangkan seperti di dalam video ini. Okay, kemudian kita bawa hujung tali B ke belakang pensel. Okay, bawa ke belakang pensel seperti dalam video ini dan seterusnya kita pusing sekali lagi. Okay, kita pusing sekali lagi balik ke tempat asalnya dan kita masukkan sekali lagi ke belakang pensel. Okay, begitu keadaannya, kita masukkan ke belakang pensel. Kemudian kita pegang hujung tali B. Okay, pegang dan kita buat satu lubang. Okay, kita buat satu lubang. Okay, untuk menarik keluar hujung tali B tadi. Okay, kita tarik ke dalam lubang yang kita dah buat tadi tu. Dan kita tarik tali B. Okay, tarik hinggalah dia menjadi kemas. Kita tarik kemas dan kita lihat ke belakang dan depannya berkeadaan demikian. Sangat mudah untuk hasilkan ikatan simpulan manuk ini. Semoga kamu dapat belajar dan dapat hasilkan simpulan manuk dengan kemas. Okey. Lihat lagi sekali bagaimana ikatan ini dihasilkan. Ini pusing. Okey, dan dimasukkan sekali lagi. Dibuat lubang dan ditarik. Ditarik hingga kemas dan maka terhasillah. Terhasillah simpulan manuk. Okey. Di pensel kamu. Okey. Ataupun simpulan manuk ini telah dihasilkan dengan hanya mengikat pada pensel kamu. Nampaknya sampai di sini sahaja untuk kali ini. Jangan lupa untuk saksikan video ikatan lagi. Okey, dalam siri yang sama, video siri ikatan ini, kerana dalam siri ini ada 6 video semuanya jenis ikatan yang lain-lain. Okey. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Cikgu, channel DIY by Zana Haziq, agar Cikgu Zana dapat motivasi
untuk hasilkan lebih banyak video-video pendidikan untuk kamu di luar sana. Bye, sekian, terima kasih dan jumpa lagi.